Nah, dikatakan sini yadkhulu min ayyiha sya. Dahlah buka pintu syurga 8 pintu, kemudian Nabi kata pula dia boleh masuk ke dalam syurga melalui pintu yang mana dia suka. Pilih. Hebatnya tuan-tuan Islam, tuan-tuan, agama Allah Subhanahu wa taala nak memudahkan umat manusia masuk dalam syurga mudah. Wuduk eh. Nah, sama juga kita nampak takkan wuduk boleh masuk syurga kot. Ya. Kalau dengan syarat yang lain kamu selesailah. Semayang semua jaga. Kemudian jaga pula wuduk. Oh. Ada orang tuan-tuan jenis jaga wuduk hebat. Sayyidina Bilal bin Rabah tuan-tuan, walaupun kulitnya hitam bukannya orang elok dah. Bilal ni tuan-tuan hitam. Telinga besar, bibir besar, rambut rinting. Rambut Bilal tuan-tuan macam tangkai buah anggur noh. Tuan beli anggur, makan-makan tinggal tangkai. Rambut dia berdua. Huduh. Rinting, tak elok. Bukannya orang segak pun tak. Bukannya orang yang smart, bukan orang kulit putih, bukan orang cantik tak, orang hitam ni. Kulit hitam. Hitam Bilal ni tuan-tuan disebutkan, Bilal ni punya hitam, kalau dia duduk tengah malam, tak nampak Bilal. Pagi ni tuan-tuan tengok gelap, subuh, tak nampak, gelap. Nah, kita kalau duduk tengah gelap tuan-tuan nampak, tak nampak kita ni, gelap. Pasal tempat gelap kena buka lampu. Malam contoh pagi ni masjid tuan-tuan, tutup pakai lampu habis, gelap, tak nampak, tambah ustaz cakap lagi tak nampak. Ha. Saya tak nampak tuan-tuan, tuan-tuan tak nampak pasal gelap. Tapi kalau Bilal tuan-tuan, Bilal bin Rabah duduk dalam gelap, nampak Bilal. Boleh nampak. Hebat Bilal. Kita kalau duduk dalam gelap tak nampak lah. Tapi Bilal kalau duduk tengah gelap nampak lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Bilal lagi gelap pada malam. Lagi hitam. Kalau baju kita putih tuan-tuan, baju putih, kemudian kita ambil lagi satu kertas putih. Lagi kita letak di baju kita. Kalau baju kita atau kalau kertas tu lebih putih pada baju tuan-tuan, kita nampak kertas, nampak. Tapi kalau putih kertas tu kurang tuan-tuan, dia nampak sama. Tapi kalau kertas yang kita buat di baju, kertas tu lebih putih, kita akan nampak, oh putihnya kertas ni, nampak. Bilal ni tuan-tuan lagi hitam pada malam. Maka bila duduk tengah malam nampak, sebab dia lagi gelap. Nampak. Dia hitam Bilal. Hitam. Sahabat Nabi tuan-tuan, antara zaman orang dulu tuan-tuan, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramainya manusia yang bukannya orang kata orang segak dak. Ramai hak jenis kulit hitam hak tak apa segak. Ramai yang segak dan ramai juga yang tak apa segak. Yang kulit hitam dan sebagainya ramai. Ada seorang lagi nama zaman seorang sahabat namanya Sa'ad ibnu Mu'az. Nah, orang kulit hitam. Luqmanul Hakim, hitam. No, Sumayyah. Dia sebut Sumayyah, 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 perempuan kulit hitam. Nah. Hebat sejarah. Ni Sa'ad ibnu Mu'az sampai Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, ihtazzu arsyur rahman min mauti Sa'ad ibn Mu'az au kama qal. Nabi sebut dalam satu hadis tuan-tuan, arasy Allah bergegar kerana kematian Sa'ad ibn Mu'az. Oh. Sa'ad bin Mu'az hitam tak hitam tuan-tuan, hitam sungguh, bukannya segak. Hitam tak hitam Sa'ad tuan-tuan, kata ulama, kalaulah Sa'ad ibnu Mu'az dia berjalan bersebelahan dengan Bilal. Bilal tadi kita kata hitam legam lah tuan-tuan, hitam teruk lah. Gelap pada malam ni, Bilal. Tapi kata ulama, kalau Bilal berjalan sebelah Sa'ad ibnu Mu'az, Bilal nampak cerah. Ha? Dia dah hitam lah tadi, hitam teruk lah. Tapi kalau jalan sebelah Sa'ad, dia cerah lagi. Bilal. Nak bak lagi hitam Sa'ad ni. Hitam terus. Hitam beletung. Hitam sungguh. Ha. Tapi hitam-hitam dia tuan-tuan, mati-mati dia arasy Allah bergegar. Oh, hebat. Tu sahabat Nabi. Nah, bila tuan-tuan hitam tak hitam, hitamlah lagu mana pun tuan-tuan, tapi ketika duduk atas dunia ni, ketika Nabi Isra' wal Mi'raj, Nabi mendengar tapak kaki jalan dalam syurga. Ingat. Nabi kata macam kenai tapak kaki ni, siapa dia? Maka Jibril kata, siapa lagi? Sahabat ah, no Bilal. Lah, maka jumpa Bilal tuan-tuan, tanya kepada Bilal, apakah amalan yang kamu lakukan yang menyebabkan kamu duduk atas dunia tapi tapak kaki kamu dah dengar dah jalan dalam syurga?
tapak kaki berjalan. Tak mati duduk atas dunia ni, tapi tapak kaki berjalan dah dalam syurga. Hebat. Tanya Bilal, apa amalan yang kamu buat? Bilal kata, "Tuan, tak ada amalan apa, cuma dia kata yang selalu saya buat, setiap kali saya ambil wuduk, saya sembahyang. Setiap kali saya selesai wuduk, saya solat sunat wuduk. Tu je." Maka tuan-tuan, sebab tu je tapak kaki jalan dalam syurga Bilal. Hebat. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hebat tak hebat Bilal tuan-tuan, dengan wuduk yang dia buat dengan sempurna, kemudian lepas wuduk dia sembahyang solat sunat wuduk. Ada orang tanya, tuan-tuan, solat sunat wuduk ni ke mana? Ulama jawab, senang je tuan-tuan, setiap kali kita ambil wuduk, lepas wuduk kita sembahyang sunat, itulah solat sunat wuduk. Tak kalah sunat apa pun. Ambil-ambil sembahyang masuk ke tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tu mungkin solat sunat wuduk dah. Mudah. Ataupun lebih nak lebih hebat, sembahyang solat sunat wuduk tu. Baru satgi sembahyang sunat lain pula. Hebat lagi lah. Cuma nak sebut, setiap kali sembahyang sunat lepas ambil wuduk, namanya kira solat sunat wuduk dah. Dia beramai dengan tu tuan-tuan, tu kapak kaki jalan dalam syurga. Hebat Bilal. Wuduk eh. Maka hadis sebut ni dalam hadis ni tuan-tuan, siapa-siapa yang ambil wuduk dengan sempurna. Ingat ada tuan-tuan, wuduk ni anggota wuduk. Kalau sebut anggota wuduk ni tuan-tuan, anggota wuduk muka, tangan, kepala sikit, kaki. Tu je anggota wuduk. Alah, ini anggota wuduk. Maka disebut di sini, siapa yang ambil wuduk di anggota wuduk dia sempurnakan, lalukan ke semua wuduk di tempat anggota wuduk, lalu semua. Dia basuh muka dengan elok, basuh tangan dengan elok. Ana kena mengaji fiqh pula. Perempuan, contoh lelaki tuan-tuan, kalau lelaki jenis ada jambang, janggut. Janggut dia tuan-tuan kalau cukup timbang-timbang 4 kilo setengah. Panjang janggut dah. Panjang tuan-tuan, nak tahu panjang tak panjang, kita nak tahu jenis lebat tak lebat. Kalau kita duduk depan dia tuan-tuan, tak nampak lihat, tak nampak dagu. Tak. Lebat sungguh. Ah ha, tu lebat ah. Tapi kalau macam kita tuan-tuan sikit-sikit kalau duduk ni nampak, nampak kulit dagu, nampak lihat, tak lebat. Tak hak kata lebat tuan-tuan tengok hak yang Pakistan penuh jambang. Nah syekh-syekh. Ustaz Azhar Idrus. Ah ha, lebat ah tu. Tak nampak lihat. Lebat. Maka orang lelaki yang janggutnya lebat, dah lebat sangat tuan-tuan, maka masa ketika ambil wuduk basuh muka hanya lalu ke atas, tak boleh tak masuk dalam. Nah sunatnya, maka hak ni dia buka atas pasal lebat. Tapi kalau kita hak jenis nipis, kena bagi perabis sampai ke kulit. Beza. Orang tanya dak tu, kalau perempuan dah janggut, ah ha, ada perempuan tu kan duk matang pangan, duk perangan-perangan keluar janggut, dia pibuh minyak lah. Sebab dia kata nak tiru sunnah. Kan Nabi dia janggut. Ha? Sunnah Nabi dia dan janggut. Siti Aisyah sebut, lelaki ni segak tak janggut. Siti Aisyah. Contoh saya, segak. Siapa sebut Siti Aisyah? Siti Aisyah sebut, lelaki ni comel, lelaki ni segak, lelaki tak handsome, tak janggut. Bukanlah hak tak janggut tak handsome, tak? Dia berazam tak? Tak. Cuma Siti Aisyah sebut, hak segak nampak tak janggut tak? Siti Aisyah. Sunnah Nabi dan janggut. Misai tak? Misai cukup. Misai cukup. Tak apa. Janggut makruh cukup. Janggut. Hukum dia makruh. Sampai ada ulama dan ada yang disebutkan sampai tak boleh cukup pun haram tu. Sudah. Cuma hak kita pegang dan hak paling hak kita katakan hak paling masyhur makruh cukup. Cukup bermaksud buang semua tu. Otak tak bahari. Ini cukup mam tu. Lincin tak apa, makruh hukumnya. Sunnah Nabi, tak apa janggut, tak apa hak. Ana, tak apa. Saya dulu tuan-tuan, cita-cita saya dulu waktu di sekolah, cikgu-cikgu tanya, ayah saya tanya, saya kata nak jadi askar. Rembo. Memang minat lah. Nak jadi askar, pak saya balik dengan komando, tengok dengan pakaian, tengok dengan filem, oh, seronok terjun helikopter, lagi buat lautan lari, syok nak jadi askar. Seronok. Cita-cita ni, teringin sangat. Tiba-tiba tuan-tuan bila mengaji sampai mak kita lima duk pergi kuliah, nah kita empat duk pergi kuliah maghrib pergi dengar ustaz tu serta sunnah janggut, sunnah janggut, tiba-tiba dengar dapat tuan-tuan masuk dalam askar, janggut dia taruh cancel terus niat askar. Masuk dalam askar, bukan dekat askar, polis, jawatan apa pun dalam kerajaan jenis uniform tuan-tuan, tak boleh taruh janggut. Wallah lah lebih kurang
Cuma yang saya tak askar tak boleh. Pak saya askar tu. Haram selai tak? Tak. Janggut tak boleh. Misal boleh. Balik. Siapa ajak eh? Nabi ajak tuan-tuan janggut sunnah misal cukup. Tiba-tiba terbalik. Misal boleh taruh. Janggut tak boleh. Tak. Nak pergi nampak garang. Mohong. Tuan-tuan nak nampak garang tak garang tu. Tengok pejuang agama Allah di Palestin. Tengok lah. Tuan-tuan tengok pejuang-pejuang agama Allah di mana? Di Syria. Tengok di Mesir. Tengok di negara-negara Arab tuan-tuan yang memperjuangkan agama Allah. Misal tak ada tapi jambang. No. Boh celak baru takut tengok. Ni misal Allah tengok macam SPD gadgetnya. Orang tak takut. Misal nampak garang tak? Tapi kalau jambang dan lagi orang takut. Oh, bagi nampak garang misal lah. Nah, janggut tak ada tahu. Tak apalah kalau tak kena takut misal nak bagilah peluang takut janggut. Okey buka, buka peluang. Siapa-siapa nak boleh. Sama ada nak takut misal atau menolak janggut selesai. Ni tak, siap ada arahan tak ada takut janggut tak boleh. Bukan dekat askar, PLKN tu. Latihan khidmat negara, tuan-tuan tak boleh takut janggut lah. Oh dia punya benci sangat janggut di bawah ni. Sedangkan sunnah. Bukan nak marah saja bagi cetus idea persoalan. Dah ingat lah ya. Sebab apa? Oh dia kata tak boleh takut janggut. Janggut awak nak tembak, nak musuh perang guna janggut lah tembak. Ada janggut tembak tak kena. Macam-macam. Tak ada kena mengena. Maka tuan-tuan tanya-tanya sebab apa tak boleh takut janggut. Tak boleh jawab. Tuan-tuan tanya. Maka tuan-tuan tengok perhati balik hak geng-geng askar tuan-tuan yang dah pencin, dah hak jenis mengaji, main mengaji tuan-tuan, lepas-lepas pencin, dia cukup memisai taruh janggut. Ayah saya tuan-tuan jambang tu. Qadha balik dulu duduk cukup tiap hari, aku qadha balik. Cintakan sunnah Nabi, janggut. Ha, contohlah, kalau hak jenis ada, taruh. Taruh bila sikit, tak mahu banyak. Maka tuan-tuan, perempuan mengata, oh janggut ni sunnah, dia pun beli minyak, donyoh pergi naik. Tu bodoh. Tak ada taruh lah. Dah perempuan ni tak naik. Tak dia gagah kat taruh. Taruh kat pipa minyak nak pergi naik kat. Tak perlu. Cuma kalaulah janggut naik perempuan. Naik tu bukan dekat selai tu. Jambang penuh. Orang matang marah. Umur 60 cerai. Sebab apa? Bini ku berjanggut. Tak kalut. Bangun-bangun pergi tengok jambang. Oh tak boleh biar. Anah? Maka tak boleh hidup. Perempuan ni jambang. Nak main masjid berorang selera lari. Nak pergi pasar beli ikan ngak-ngak seorang perempuan tapi jambang penuh. Oh tak beli ikan, tak jual ikan, pergi beli dalam. Takut kita tengok kalau ada lah. Maka tuan-tuan, kalau perempuan ada jambang walaupun lebat, maka hukumnya tetap dia kena bagi sampai dalam. Sebab perempuan ni asalnya tidak ada janggut. Maka an-nadir kal ma'dum, kaedah yang diberikan. Kalau benda yang pelik macam tak ada, kalau tak berlaku lah. Benda tu pelik, tak pernah ada, jarang. Maka bila benda yang jarang, kira tak pernah berlaku, macam biasa juga, ahang dah janggut, tak ada janggut, nama perempuan, kamu kena sampaikan seluruh anggota wajah, muka. Laki kot lah. Hak jenis ada janggut lebat, sapu kot atas. Hak jenis janggut nipih, wajib sampai dalam. Ha, mudah fiqah yang kita mengaji. Maka tuan-tuan, ha, anggota wuduk penuh muka. Dia sempurna. Tangan, sampai ke siku. Nah, sapu rambut, kepala. Kepala tuan-tuan disebut dalam kitab ba'du ra'sih, sebahagian kepala. Mana-mana rambut di bahagian kepala sah. Ada orang tanya, ustaz ni remah saya kekah ni, sayang ah ni. Ha, sapu belakang. Sapu? Dengan syarat rambut tersebut berada di bahagian kepala sebahagiannya. Nah, yang lebih afdal seluruh kepala. Tapi kalau yang wajib sebahagian, bermakna sebahagian dendam sama ada di depan, di belakang, di tengah, ikut suka nyanyi kepala. Nah, rambut yang berada di bahagian kepala selesai. Ada pula perempuan tanya, ustaz rambut saya panjang sampai ke bungkok ni rambut pinggang, boleh tak saya ambil pegang hujung saya celup dalam kotlah tu eh? Rambut, rambut tu bukan duduk bahagian kepala, rambut tu duduk bahagian pinggang. Tak maksud lah. Yang boleh ni rambut berada di bahagian kepala. Maka selesai. Ah, dapat faham dah. Kita sapu kepala. Sempurna wuduk. Yang penting sempurna kita penuh lah. Ni. Basuh kaki pula. Bagi lebih sikit. Maka kalau semua dijaga bagi sempurna daripada muka, tangan, kepala dan kaki. Sempurna sungguh. Dia basuh kaki ni tuan-tuan.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Lepas dia baca doa, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan buka kepada dia pintu-pintu syurga. Hang pilih nak masuk mana? Hebat. Tapi sayang tuan-tuan, berapa ramai kita hak pagi ni sebelum nak mayang-mayang subuh tadi, lepas mayang ambil wuduk tak baca doa. Ramai tak? Lambak. Ramai. Habis-habis mayang belah wuduk ya. Ni Nabi ajak. Maka tuan-tuan start pada hari ni kan tulis di kolah no. Kata majik buat satu apa, dia buat macam satu papan tanda tulis doa lepas wuduk. Baca. Malu dah kau orang tengok tadi baca malu apa? Nak buat baik malu, hak buat jahat tak malu kita ni, pelik. Nak buat kebaikan malu, nak pakai tudung tuan-tuan, lama dah buka aurat ni, tiba-tiba nak pakai tudung, malu orang kata. Yang hang duk buka tudung lama tak malu, gaya nak pakai malu, terbalik. Balik dah. Anah, jadi pelik. Maka tuan-tuan, malu pada kita tak hati, tengok baca tu baca doa. Sebab ganjaran yang cukup hebat, siapa yang berwuduk dengan sempurna, baca doa lepas wuduk, Allah buka pintu syurga, pilih mana nak masuk. Nah, baik, kita tengok sedikit keterangan. Disebut di sini tuan-tuan, Islam amat menitik beratkan kesucian dan kebersihan. Islam, agama Islam tuan-tuan, salah satu agama yang amat menitik beratkan bersuci. Cukup jaga. Jaga. Sampai ada hadis Nabi tuan-tuan, antara orang yang kena seksa dalam kubur, orang tak jaga kencing. Kencing menderita. Orang jenis tak jaga kencing lebih kurang tak suci bersih-bersih, maka esok dalam kubur kena seksa. Itu dia. Sampai kencing jaga. Islam hebat. Mana? Orang bukan Islam tuan-tuan dia ajak masuk pondok gajah teriak dalam beruk main mengaji pagi ni kucing. Mana? Kucing main mengaji. Kalau orang mentang perangan tak main mengaji teruk bila kucing dengan beruk. Teruk. Nah, Allah hantar menyatang tuan-tuan masuk tuan-tuan. Gajah teriak dan beruk. Beruk main mengaji. Beruk ni tuan-tuan jenis tokak orang. Bahaya. Sini. Buat lebih kurang dia tokak. Tiba-tiba beruk yang main tu tuan-tuan jinak. Main duduk atas kepala orang. Ni main cucuk-cucuk ni. Dia cucuk beruk ni, dia cucuk beruk main. Beruk. Kalau orang tu cucuk nak mendendang lah. Tapi beruk, tak tahu lah. Beruk dia cucuk, jinak. Saya sembang tuan-tuan dengan orang yang bertugas. Kalau ada menyentang-menyentang ni, mereka nak tangkap. Ataupun orang tangkap, main hantar kat mereka. Ha, kerja mereka nak urus guna. Ha, saya sembang. Dia kata tuan-tuan, kalau jenis buruk jinak ni, mereka akan suntik mati. Tak boleh. Nah, mereka memang tangkap, memang jinak. Tapi kalau pergi lepas lautan, dia akan mati lagi teruk. Sebab dia jenis tak ada cari makan, jenis tak. Tak. Nah. Maka kalau beruk hak jenis biasa ni dan jenis kahak dia boleh cari makan cari. Hak jenis ni tak boleh cari makan. Sebab dia jenis jinak. Maka nak bela jadi payah ke orang, dia akan buat satu cara suntik hapus. Betul ya. Jinak sungguh. Dia cerita dia mencucuk-cucuk ni. Lah beruk mencucuk. Kau nak? Main mengaji. Kita duk kata, oh sesat ko, beruk sesat. Kita duk nampak ke sesat, tak nampak langsung nak bagi muhasabah diri. Fikir kau lain. Cuba fikir positif tuan-tuan. Macam mana buruk ni boleh main? Mungkin Allah hantar buruk ni main mengaji, nak perli manusia hampa malas mengaji, tengok buruk mengaji. Hantar. Kucing tu tuan-tuan, kucing punya belambak awak saya kong tu masuk. Kucing punya penuh matang perangai bukan saya kong tu ya. Tapi sebab apa Allah hantar subuh-subuh kucing tu masuk. Mana? Maka fikir, ya Allah, kucing pun suka duduk di masjid, suka. Waktu kita mayang, dia main duduk belakang. Duduk belakang. Tengok orang mayang. Kalau dia boleh mayang, dia jadi imam apa bagi dia. Ha? Kalau binatang Allah suruh semayang, binatang Allah suruh puasa, binatang Allah suruh, mereka pakat buat habis. Tapi dah Allah tak suruh kat mereka. Dah. Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadat. Supaya mereka boleh ibadat kepada Allah. Allah tak kata binatang tak kena. Jin dan manusia. Binatang terlepas. Kalau Allah kata menyatang boleh, penuh majid, orang tak boleh masuk, kita pakat mayang luar, kambing jadi imam, lembu makmum, rebah semua habis. Penuh. Kita duduk luar.
Tapi pasal Allah kata kita manusia dan jin saja yang kena ibadah, maka lembu bekerja dia, kambing bekerja dia, tak kacau. Maka tuan-tuan saja sebut pasal nampak kucing. Nah, baik. Sebelum masuk balik tuan-tuan, Islam amat menitik beratkan kesucian dan kebersihan. Dia jaga sungguh. Kencing, berak dan sebagainya jaga. Jaga. Subuh. Hadah kecil kita kata tuan-tuan, bila berhadah kecil ambil uduk. Hadah besar mandi wajib. No. Sebab apa tuan-tuan disebutkan kata ulama, sebab apa? Apa Islam mensarankan kepada orang yang berhadah besar mandi? Sebab. Nah, bukan dekat hadah besar tuan-tuan, mandi sunat. Pagi bangun pagi mandi ataupun hari Jumaat Nabi main mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya. Tu mandi tu pun ada sunat pada pahala. Tiada hari duk mandi tuan-tuan, mandi niat kerana Allah nak bersuci, nak mayang, nak main masjid, boleh pahala. Sudah mandi. Orang yang bangun pagi-pagi tuan-tuan pukul 5 6 pagi mandi memang cergah. Cergah. Jadi berbanding hak mandi pukul 12 tengah hari, mandi pukul 11 dia jadi loy. Bangun-bangun lah. Tidak cukup tapi dia tak bersyuk. Badan tak cukup air. Orang yang bangun 5 pagi dan mandi-mandi cergah. Ha, kuat. Tengok, Islam tak eloklah tuan-tuan, eloklah. Bangun pagi-pagi subuh bagi kena air, ambil mayang. Sebab orang yang kena air ni tuan-tuan pagi-pagi segar. Segar dia jadi kuat. Kalau tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan bangun pagi-pagi pukul 5 pagi, ana mandi siap-siap, pakai baju seluar tracksuit. Pakai baju t-shirt, mandilah. Kita nak tengok lumba lari dengan Usain Bolt. Nuh, pelari paling laju dalam dunia. 100 meter per saat ni. Laju sungguh. Bukan dekat dalam dunia, dia tulis pelari paling laju dalam planet. Planet tu. Laju sungguh dia lari ni, tak boleh dekat. Ha, mai kita test lari dengan dia. Bagaimana? Kita bangun pagi-pagi depan, mandi babai kurang, pakai kasut mualak. Tiba-tiba kita dah bersedia, dia tengah duduk tidur. Kita gerak-gerak, dah kita lari. Dia tengah tidur, Usain Bolt tengah tidur tuan-tuan, kita dah bersiap-siap, kita mandi, dia tak mandi. Dia baru nak dua duduk tidur. Kita pergi tepi dia tuan-tuan, kita gerak-gerak dah, kita ajak lari, terus kita lari. Dia tak boleh ligang, memang tak boleh. Memang tak boleh. Sungguh, sebab. Contoh. Sungguh, orang yang tak kena ayak tuan-tuan bagi-bagi, dia jadi luar yang benar tak. Ha. Tengok Islam. Maka disebut juga sini, sesungguhnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan di antara syarat sah semayang ialah berwuduk. Semayang tak sah tanpa wuduk. Siap tak syarat? Wajib semayang. Wajib. Maka syarat sah semayang tu wuduk. Udah. Bukan boleh semayang kau dah tak. Syarat nak sah semayang kena ada wuduk. Tak ada wuduk, ham mayang lah sedap guna pun, khusyuk macam mana pun, tak ada yang mayang tak ambil, tak sah. Udah. Mana hebatnya bersuci. Dan disebut sini, kita mestilah menyempurnakan wuduk dengan menjaga sunat-sunat dan adab-adabnya. Antaranya membaca basmalah, yakni sebelum mula wuduk, Bismillahirrahmanirrahim, mengadap kiblat. Orang buat qoloh tuan-tuan, ingatlah sunat mengadap, mengambil wuduk mengadap kiblat. Maka bila buat qoloh, qoloh ada empat segi. Kalau ramai tuan-tuan, masuklah tak menampung pasal penuh orang nak ambil. Tiba-tiba kita seorang, qoloh kosong. Dia pergi kalih kot tonggek, kot tonggek jumok kot kiblat juga lah. Sunat ngadap kiblat. Dah kamu tengok semua bekat tak ada orang, pi kot noh ngadap kot ni. Boleh saja. Nah. Tengok, padahal benda boleh pahala. Ngadap kiblat sama juga ambil kot ni pun sama, ambil kot noh sama, tapi bila ambil ngadap kiblat boleh pahala. Sama ya? Gaji lebih. Tak mau. Orang kita tu dah memang tak mau biar bila hak dekat mana dah sudahlah, sedut tukar-tukar apa. Walah. Daripada ambil uduk, sampailah ke kehidupan. Lugu tu. Biar apilah, sama lah ambil kau mana pun. Sama lah. Kau ni pun sama, kau ni pun sama. Sama tu. Sama lah, siapa pegang perintah pun sama lah. Sampai ke atas. Sama dia tu makan nasi dia ni. Memang sama makan nasi. Tapi hanya kerja makan lah. Ngaji tak mau. Kerja makan. Ni dengar-dengar tuan-tuan. Bulan 12 kalau tak salah, bulan 12 gaji guru tak ada. Bulan 12. Ni baru semang tadi tuan-tuan, dengar-dengar kata bulan 12 gaji guru, hak kerja cikgu ni tak ada. Bonus saya sembang. Ha? Gaji tak ada. Tak ada. Pekerja kelang kena berhenti lah mana tu. Nazar 300 orang ah nanti. Di
Sebab apa nak berhenti? Ini bukan berhenti. Nak bagi tahu ekonomi sekarang ni tuan merudum jatuh ni. Sama lah siapa pun kalau hutang. Kira semua sama, kotno sama, kotni sama. Tak nampak langsung. Oh, tak. Ni ambil wuduk. Kita kata mengadak kiblat dan kita sama ambil kemana pun sahabat tu memang sunat mengambil wuduk tuan-tuan mengadak kiblat. Panjang kalau nak simam marah tuan-tuan biar bilah. Cuma nak sebut sunat ambil wuduk kiblat. Bersugi. Noh. Membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali pada setiap anggota. Sunat-sunat wuduk juga tuan-tuan membasuh dan menyapu menggosok 3 kali. Yang wajibnya sekali ya. Maka sunat 3 kali. Ambil wuduk 3 kali. Hak mana boleh buat 3 kali buat. 3 kali buat semua. Hak mana boleh buat kiri kanan buat kanan dulu. Kita tengok. Maka dia kata tuan-tuan sunat juga membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali. Ambil. Menggosok-gosok anggota, gosok adalk dalam kitab fiqh dulu disebut adalku menggosok. Tanya. Basuh saja sah kalau tanya sunat. Gosok ah. Bagi kata ya. Menyelat janggut dan jari jemari. Noh janggut panjang buat masuk ayat dalam janggut. Tidak bercakap dan mengakhiri wudu dengan membaca doa wudu seperti yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Nah, dahlah tak apa tak cakap dan akhir wudu dengan doa. Masa ambil wudu tu sembang. Masa ambil wudu tuan-tuan kalau boleh jangan sembang. Jangan sembang ambil wudu fokus. Tak sembang, bukan dekat sembang. Kumak mulut. Rokok. Kumak eh rokok. Basuh muka, buh batal apa sedut rokok. Lah hak disebut ni sembang pun makruh lah. Masa ambil wudu hang pi balas rokok. Lah. Ramai. Saya pergi ceramah di sik baru-baru ni tuan belantik dalam bulu. Nah, duk kata pakat sekali tu habis tak pindah. Jenuh. Dalam. Sampai pada dah habis habis mayang maghrib, nah kita pakat habis mayang maghrib kita duduk di luar babeh kurang masuk-masuk dalam. Tu imam surau boleh rokok dalam surau. Tu kata orang kampung. Dia bubuh rokok dalam surau. Nak kata apa? Tempat dia tak pada orang kampung. Ni tuan-tuan apa sunat? Tidak bercakap ketika ambil wuduk sunat. Wuduk tak payah bercakap ketika buang hajat tak payah cakap. Dia bercakap memang lu sangat-sangat. Ni dia sembang, oi banyak lah. Dengar bunyi dekat ha? Lah. Jamban jenis sebelah-sebelah dia sembang. Cakap telefon. Tak payah cakap. Ada orang pernah tanya soalan tuan-tuan dia kata ustaz, apa hukum cakap Arab dalam tandas? Lagi pening. Hak tak boleh dalam tandas ni baca Quran, zikir, wirid, hak jenis hak jenis kalimah-kalimah yang baik tuan-tuan, hak tak boleh dalam zaman. Dia tanya cakap Arab. Nah. Cakap Arab dah, kau mentang-mentang cakap Arab dah. Mungkin nak negara. Nah, dia pergi Mekah apa lebih kurang sampai airport Jeddah. Duduk-duduk berak ada orang ketuk pintu. Dia tanya, "Man anta?" Oh, gemas cakap Arab. Nah. Tanya bahasa Arab, "Man anta?" Tak ada masalah cakap Arab. Boleh. Cuma waktu kita buang hajat, hak kita sebut ni tuan-tuan, waktu berwuduk jangan bercakap dan akhirkan wuduk dengan baca doa seperti mana hak kita sebut hak Nabi ajak tadi. Baik. Baginda menjanjikan syurga kepada orang yang menyempurnakan wuduk dan membaca doa lepas wuduk. Amat istimewa mereka yang dapat mengamalkan perkara ini kerana dibukakan kepadanya 8 pintu syurga. Hebat dengan ganjaran, nampak mudah tapi amalan ni tuan-tuan ganjaran cukup hebat di sisi Allah. Nah, dia dipersilakan memasuki syurga dan dia dapat memilih sendiri pintu mana yang dia suka pilih. Maka tuan-tuan ganjaran yang hebat yang Allah berikan kepada orang yang apa membaca doa lepas wuduk, orang macam ni tuan-tuan Nabi sebut kamu pilih pintu syurga mana kamu nak masuk, pilih. Nah, kita pilih sendiri tuan-tuan, kita akan pilih yang terbaik. Pilih. Kalau kita pergi kedai tuan-tuan, ada jenis 8 jenis TV. 8. Ada TV jenis sangkut kot dinding. Ada jenis TV tak nampak, tak boleh. Bawa balik remote ni. Tekan keluar kot TV terus. Keluar kot dinding terus. Macam-macam jenis. Maka pilih, dia kata abang pilih satu lah, free. Agak-agak tuan-tuan pilih hak jenis besar nak peluk tu lah. Tak.
kita pilih hak paling termahal, kita pilih hak paling terbaik boleh. Pasal kita pilih, kalau nak beli memang aku tak boleh beli lah, tapi dah suruh pilih aku boleh hak dong. Ambil. Kita akan ambil hak paling hebat, yang paling mewah. Maka tuan-tuan, syurga Nabi sebut, orang yang baca doa wuduk lepas ambil wuduk, Nabi berikan, Allah berikan ganjaran kepadanya, pilih pintu syurga mana kamu nak masuk. Nasihat kita akan pilih syurga yang paling hebat untuk kita huni insyaAllah di akhirat. Maka tuan-tuan, hadis yang keempat, jalan untuk kita sampai ke syurga Allah adalah dengan menyempurnakan wuduk dan membaca doa selepas kita ambil wuduk insyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukuplah hadis, satu hadis jadilah. Nah, insyaAllah kita jumpa pula minggu depan kuliah maghrib. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berhenti 5 minit 7 suku, ana 5 minit tuan-tuan nak sebut apa? Ingat, sekarang ni tuan-tuan, Islam agama yang kita katakan memang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu agama yang benar, satu agama yang suci tulus, tidak ada langsung kezaliman dalam Islam tuan-tuan. Tapi ingat, sekarang ni musuh-musuh Islam sedang merencanakan rancangan untuk menjatuhkan, untuk memperburukkan Islam. Mereka bawa main imej Islam tuan-tuan untuk menjatuhkan Islam. Nih, nak bagi nampak bahawa Islam itu buruk, Islam itu jahat, Islam itu kotor, Islam itu zalim, jangan-jangan. Pakai pakaian Islam, imej Islam, tapi asalnya tuan-tuan, niatnya nak perburuk, nak menjatuhkan Islam. Banyak. Hak saya boleh sebut tuan-tuan, no, ISIS. Yang kita dah sebut ISIS ni tuan-tuan, IS apa lebih kurang. Yang ni tuan-tuan dalam bahasa Arab disebut Daesh. Ana orang golongan ni tuan-tuan, masalah sebenarnya bukan orang Islam dah. Depa pakai nama Islam tuan-tuan, konon-kononnya memperjuangkan agama Allah, tapi hakikatnya nak memperjahanamkan Islam. Satu kisah berlaku tuan-tuan di satu sebuah negara yang ada ISIS ni. Depa buat roadblock, kononnya Islam lah. Buat roadblock tuan-tuan, tiba-tiba lintas sebuah kereta yang dinaiki oleh dua orang pasangan Kristian, laki perempuan. Masuk-masuk roadblock ni tuan-tuan, ISIS tahan. Buka-buka tikat dia tanya, kamu ni Kristian ke Islam? Conon macam Islam lah. Tanya, hang orang Kristian ke Islam? Tiba-tiba lelaki Kristian ni kata tuan-tuan, dia kata saya Muslim. Pasangan dia takut lah, mohong. Dia patah, kalau mohong dapat tak kat puak-puak ISIS, mati dalam dua. Risiko besar lah, bila aku Muslim. Dia kata-kata Muslim tuan-tuan, hak puak ISIS ni tanya pula, kalau betul kamu Muslim, maka baca satu ayat dari Quran. Baca, tengok, aku nak dengar. Maka hak budak Kristian, laki Kristian ni tuan-tuan, dia baca sepotong ayat Bible. Bukan Quran, Bible. Dia baca-baca tuan-tuan, maka ISIS kata, okey, jalan. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun yang tu Bible, bukan Quran. Tu bukan ayat Quran dah, tapi dia tak tahu. Bila kau tu baca, okay, jalan. Nak tahu hak tu eh? Lah. Bila lepas roblox tu tuan-tuan, pasangan perempuan ni kata kat lelaki dia, dia kata, abang berani. Dia tak cakap lah kedah. Dia cakap om teh, saya terjemah. Dia kata, abang berani dah mengaku Muslim. Abang tahu tak risiko yang abang ambil ni cukup besar? Kalau dia tahu yang abang bohong, yang kita bohong tadi, mati dalam tu. Abang tahu lah risiko besar? Dia marah. Kalau dia tahu kita bukan Muslim, kita Kristian, mati tak? Abang mengaku Muslim sebab apa? Maka laki dia kata, tuan-tuan, dia kata kalau betul dia patut orang Islam, dia akan kena Al-Quran. Kalau betul puak-puak ISIS ni Islam, dia akan kena Al-Quran. Kena. Sedangkan aku bukan baca Al-Quran, aku baca Bible, buat dia tak tahu. Dan kalau benar dia baca orang Islam dan dia kena Al-Quran, orang yang kena Al-Quran tak akan bunuh orang Al-Quran. Tak. Maka mereka ni bukan orang Islam. Depa ISIS ni bukan Islam dan Islam bukan teroris, bukan penganah, kata dia. Hebat. Nah, orang yang faham tuan-tuan dia nampak, tapi buat guna tuan-tuan fitnah akhir zaman orang Islam, nah, ataupun agama Islam tuan-tuan, macam-macam orang kafir musuh Islam rencanakan berbagai rancangan untuk menjatuhkan Islam dengan masuk dalam Islam, buat imej Islam, tapi hakikatnya nak berjahanam Islam. Banyaklah tuan-tuan, kita bimbang, takut-takut kita termasuk dalam golongan ni. Konon-kononnya kita nak memperjuangkan agama Allah, kita nak memperjuangkan Islam, tapi hakikatnya kitalah yang menyebabkan Islam tu jatuh, na'uzubillah. Maka tuan-tuan, pastikan
kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak yang benar. Mudah-mudahan Allah menolong kita tuan-tuan sebelum kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di atas landasan yang benar, kita berada di dalam apa jemaah yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah Ahli Sunnah wal Jamaah yang memang nak memperjuangkan agama Allah, yang akan mempertahankan agama Allah sampai ketitisan darah yang terakhir insyaallah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat kita bertemu pada pagi ini. Mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan saya mohon doa dan tuan-tuan tolong doakan kesihatan saya berpanjangan. Mudah-mudahan ada kekuatan untuk menjalankan dakwah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Letih tuan-tuan, semalam ada ceramah di Seredang, sampai rumah pukul 1:30, nah pukul 3:30 keluar. Nah ada kemulai tadi di sekolah agama Bidong, mai sini pula kuliah subuh. Nah saya pergi kuliah subuh tuan-tuan, terus ke Taman Kelisa ada kuliah duha, kemudian khutbah Jumaat di Jawi. Lepas Jumaat ada kuliah muslimat di Sungai Petani, malamnya pula di Kepala Batas. Nah, takut-takut malam lagi mampus dalam tu ya. Nah, topi dalam lubi dan mati jenuh. Maka tuan-tuan mohon doa pada tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesihatan yang mudah untuk sama-sama kita perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.